orang Islam yang baik itu yang menjadi teroris. Buka Al-Anfal ayat 60. Datangkan kiai siapa, ustaz siapa, bahwa orang Islam itu hajid, jadi teroris. Namanya tatarruf dan irhab. Tatarruf artinya ada eksterilitas, irhab artinya huru-hara. Lah tak takon kok seneng temen irhab. Nah itu kan ada dalilnya. Wa'idu mastata'um min qawwati wa min ribadil khail turhiduna bihi aduwakum. Jadi harus diwedeni, Pak. Lah nek sampean medeni terus wong gak wedi ya apa ya? Dan ternyata gak wedi, yang ada antipati. Nah, ekstremisme itu atur, baik ekstrim keras maupun ekstrim lunak. Pokoknya wad'u syai' fi ghairi mahallihi itu ekstrim, baik lunak terlalu lunak tasahul maupun keras terlalu keras tasyaddud. Pertama kali yang tasyaddud ini ingin Islam formal. Nah kalau NU yang Islam fikih tadi dipakai sendiri, kemudian untuk ke yang lain memakai fikih dakwah dengan bil hikmah wal mau'idzah bil hasanah wal mujadalah bil lati hiya. Jadi enak setelan ini. Nah di samping itu NU menggunakan fikih siyasah. Bagaimana menasarufi orang lain di dalam tasamuh, tapi kita tidak tabek kepada dia, tapi ini min ajlil mujamalah wa min ajlis samah.